Mr. Queen bocorkan hubungan Shin Yeosun dan Kim Jung Hyun bakal guncang istana. Mr. Queen menghadirkan episode terbaru pada Sabtu 16 Januari. Jelang tayang, tim produksi merilis foto adegan milik Shin Yeosun serta memberikan bocoran terkait kelanjutan drama Seguk TVN tersebut. Sebelumnya di Mr. Queen, Kim So Young yang diperankan oleh Shin Yeosun dan Raja Chol Jong yang diperankan oleh Kim Jung Hyun mulai merasa tertarik satu sama lain, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan mereka yang berkembang akan mengubah dinamika kekuatan di dalam istana. Foto adegan terbaru memperlihatkan Kim So Young yang akan memberikan udara segar ke dalam masakan kerajaan Joseon dengan menciptakan hidangan yang belum pernah didengar oleh siapapun di sana. Kentang tornado, makanan jalanan Korea populer dari zaman modern. Setelah diperintahkan oleh Ratu Sun Won yang diperankan oleh Bae Jong Ok untuk mengajari koki kerajaan Manbok yang diperankan oleh Kim Min Kwon dengan keterampilan memasaknya, Kim So Young mulai merasa gugup bahwa ia mungkin tidak lagi dibutuhkan di sekitar istana. Dengan harapan memastikan kelangsungan hidupnya, Kim So Young mencoba menggunakan pengetahuan K-beauty-nya untuk membuktikan nilainya, namun pada akhirnya dia terpaksa kembali ke dapur dan mengeluarkan senjata besar dengan memainkan kartu kentang tornado. Untuk mencari tahu mengapa Kim So Young harus meninggalkan tujuannya pada K-beauty dan beralih ke kentang tornado sebagai upaya terakhir, pemirsa perlu menonton episode selanjutnya dari Mr. Queen. Mengiringi foto adegan tersebut, produser Mr. Queen berkata, perubahan pada Chol Jong dan Kim So Young yang saat ini dalam penyangkalan sengit atas perasaannya yang berkembang juga akan mengguncang dinamika kekuatan di dalam istana. Nantikan babak kedua drama ini yang akan menjadi lebih menggetarkan melalui transformasi yang mendebarkan. Sementara itu, Mr. Queen kini tinggal menyisakan 6 episode pamungkas. Drama ini akan digantikan oleh Vincenzo yang dibintangi Song Joong Ki, Jun Hyo Bin, dan Taecyeon mulai Februari mendatang.